Assalamualaikum, jumpa lagi di Onri Channel. Di video kali ini kita mau bagi info lagi Mas Mbak E. Kita mau buat ramuan yang bikin barang kesayangan kita kelihatan lebih kinclong. Pertama kita sediakan minyak goreng, kita tuang di gelas kurang lebihnya 20 cc saja. Kemudian kita sediakan juga ini pencuci piring, saya pakai merek Mama Lemon yang harga cuma 1000. Kita pakai setengahnya saja. Masih. Jadi ini kalau di total mungkin minyak gorengnya cuma 500, kemudian Mama Lemonnya juga 500. Jadi cuma 1000 rupiah. Kemudian kita sediakan pewarna. Pewarna ini bebas teman-teman. Bisa pakai pewarna tinta print atau ini isi dari spidol. Atau bisa pakai semir sepatu atau apa saja yang pokoknya hitam. Bisa saja tidak usah pakai warna tapi nanti kelihatan kusam. Jadi warna hitamnya kurang keluar teman. Jadi setelah itu kita aduk, kemudian kita aplikasikan. Jadi mengaduknya tadi sampai harus benar-benar merata. Jadi langsung kita aplikasikan ke ban. Kita kasih isolasi supaya tahu sebelum dan sesudahnya, teman-teman. Ya, kita oles pakai kuas. Kita ratakan. Kemudian kita biarkan tunggu dingin. Dan ini juga saya mau aplikasikan di bodi motor yang kasar. Jadi ini bisa pakai ban, juga bisa pakai bodi. Jadi serba guna. Jadi teman-teman bisa nanti coba di rumah. Dan bagi Mas Mbak E, tolong bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like dan komen. Matur nuwun. Dan ini yang sudah kering. Jadi ini perbedaannya sangat jauh. Jadi saya kelente untuk lagbannya. Ya, lumayan ya, teman. Wah. Jadi kelihatan baru lagi lebaran, walaupun tidak ganti ban kelihatan lebih hitam kinclong teman-teman. Dan ini yang tadi yang belum dioles perbedaannya, kemudian ini yang sudah kita oles. Ya, lumayan teman-teman. Jadi ramuan tadi itu bisa dipakai 4 ban, jadi kurang lebihnya mungkin kalau ramuannya 2000 hanya per ban itu 500 rupiah saja. Jadi sangat ngirit teman-teman. Nah, ini bodi motornya juga. Ya. Saya kelentek. Jadi kalau untuk bodi motor ini kalau sudah kering ya, teman-teman lap pakai kain kering. Jadi dilap supaya hasilnya maksimal. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.